Sebelum kita meneruskan video ini, kepada mereka yang belum sembahyang, sembahyang dulu. Kalau ada kerja sekolah, siapkan kerja sekolah dulu. Jangan sampai video ini melalaikan tugas harian korang. Dan jangan lupa untuk subscribe. Welcome back! Assalamualaikum tuan-tuan, apa khabar semua? Kembali lagi bersama saya, Abang Kokan. Kepada kakak kokak korang yang duduk sebelah tu, cuba panggil kakak korang jap. Kak, saya nama Kokan. Saya ni memang terbaiklah untuk kakak. Yeah, itulah dia weapon baru. Mantap bang, ini adalah Parafal punya skin eh. Parafal ada 1, 2, 3, 4. 4 skin Parafal. Kita nak borong hari ni, let's go. Giveaway contest untuk 500,000 subscribers. Untuk pemenang subscriber yang ke 500,000, Pokan nak buat giveaway contest 50,000 diamond. Untuk berapa pemenang, kita tak pasti. Sama ada 5 ataupun 1 pemenang, terpulang kepada korang. Yang pastinya, kalau korang subscribe, korang bakal memenangi giveaway ni guys. Sama guys, dapatkan kita punya target 500,000 subscriber, let's go. So, seperti yang kita katakan tadi, kita nak spin incubator yang ini, mame. Ini incubator yang kita nak dapatkan skin Parafal. Tapi di banyak-banyak, di antara banyak-banyak skin ni, diorang cakap, Kokan tanya view-view Kokan. By the way, Kokan record konten ni secara live streaming eh. Tak percaya kau tanya diorang. Tanya diorang. Okay, so, di antara komen-komen voting yang kita dapat, mereka mengatakan yang nombor satu ni, yang berapi-rapi ni tak bagus katanya. Yang bagus yang ni, warna merah ni. Sebab apa? Warna merah ni dia ada accuracy tambah, fire rate tambah satu. Jadi dia punya damage lagi sedap kan. Tapi kalau seandainya kalau kau one tap player, kau boleh ambil yang ni. Yang ni sebab ditambah damage 2 dengan ammo penetration. Ini one tap player boleh lah. Kita cuba dapatkan warna merah dan kita akan try weapon ni betul tak betul. Kalau tak okey, kita tukar, kita ambil yang lain. Biasa setiap video kita akan buat sesuatu eh. Korang ingat tak? Yeah, check mailbox. Oh, okay, baik. Apa ni? Guild Tournament Reward. Guild Tournament Reward? Bila masa kita main tournament bang? Budak-budak icon tu main tournament bang. Okay, tak apa, claim ke? Delete tu. Nani? GM bagi diamond. Yenadeh, what's up mami, what's going on? Thank you GM. By the way, jangan terlepas kontes giveaway Mr. Kokan eh. Kalau Kokan dapat 500,000 subscriber, kita akan buat diamond giveaway untuk korang. Pemenangnya kita akan pilih di antara subscriber-subscriber Mr. Kokan saja. So make sure korang subscribe dan juga turn on notification, kerana di setiap video tu ada kebaikan untuk kakak korang. Okay mami, 21,800 diamond. Spin. Boom. Baru mame. Oh, ada mam. Oh, hai, sikit-sikit. Asa dis. Ah. Ah, ada mam. Aduh. Oh, ke belah kanan ni dibagi juga barang guys. Kau tengok. Kau tengok. Eh, bagus ah. Sekarang spin 60 kali kita. Oh, 60 kali agak-agak GM. Kalau tak kau nak 60 kali spin. Asyik benda yang sama je. Woi, kalau tak. Ah, macam itulah the best. You know that. Ay, yai. Okay, baik, kita tengok eh. Kita perlukan apa ni? Kita perlukan 5 pula binatang ni. Kita ada 2 je bang. Aduh. Aduh guys. Aduh, evolution stone. I need evolution stone. Dek, tembe. Apa? Oi. Aduh, aku tak nak yang ni. Alamak, asal dia bagi yang ni pula. Ah, dapat satu, dapat satu. Apa ni bang, happy dapat evolution stone eh. Bukan dapat ini barang eh. Eh, ini barang kita dapat tak ada happy. Sebab apa? Kita sudah cukup memek. Tengok, kita dah cukup 2 bang. Tapi kita tak cukup token evolution stone tu. Ah, sikit lagi. Apa hal kau bagi yang tu lagi? Aduh. Eh, dia tahu-tahulah kita nak dapatkan benda ni. Punik lah. Ah!
Kita dah dapat guys. Wih, nak buat apa banyak-banyak ni ha? Okay, kita claim dulu, claim dulu, claim. Apa-apa kita claim dulu ini guys. Sekarang kita ada 5 mendatang ni, 5 mendatang ni. Aduh, sekarang kita ada 5 saja kan. Kalau nak dapatkan yang paling murah pun perlukan 3 kan. Tapi tak apa, kita ambil lah. Baik. Dapat dengan guys. Let's go, mame. What is going on with you, mame? Baik bang, tu ikut bang. Baik, kita dah dapat ni. Dah, tak nak dah. Dah, tak nak, tak nak. Jom kita try weapon ni dekat training room. Let's go, mame. Kita tengok eh. Lancer. Headshot apa jadi? Okay, bunyi dia macam tu kan eh. 2 dan 4. Sama je. Okay, belakang sikit. Oh, kita boleh test kat sini. Okay, kita ambil distance yang dekat eh. Silencer dengan muzzle biasa sama eh. 2, 6, 4. 48 tembak kuning, merah. 2, 6, 4. Kalau kat belakang sana. Okay, belakang terus eh. 2, 1, 6. Uyo, tak banyak beza kan. Uyo, memang sakit lah macam ni bang. Sok. 48. 48 juga eh, kena badan eh. Wih, steady eh. Wih, tembak badan 48 kawan. Serius lah. Ha, kalau merah. Headshot, headshot. Wih, janganlah bergerak laju sangat. Slow-slow dah eh. Wih, apa dah? Ah! Mana headshotnya? Oi, ada. Oh, tak ada merah bang. Aduh, cita ranjir. Okay, kita tukar yang muzzle punya. Pak, ha, 192 guys. Sok. Kacau hari ni. Ish, ih, keram lah. 48, itu bukan headshot ke tu? Sup, tak sikit. Tak headshot ke? 264 eh. So distance jauh ni dibagi damage 192. Tapi badan, kalau aku tak nak headshot, dia bagi headshot pula. Time tak nak headshot, bagi headshot 48. So, wait, which is very good lah. Headshot dia beza sikit, tapi badan sama 48. Okay, kita try dalam game pula apa jadi. Hidup tak hidup kita. Wih, mantap. Mana orang ni? Tak ada orang ni. Alah, emulator ni pula tak syok. Apa cerita ni? Mana orang ni? Okay. Eh, hey, mouse aku mana? Eh, hey, hilang. Nah, tu. Nah, gerak lu apa roja? Ini dia. Dah kepala tak mati bang. Itu ngenduk situ buat apa tu? Ha? Oh lah, okay, kita mati kat sini. Eh, boleh pakai pada first sekarang weh. Puar tu. Mana? Uyuh, dia pun kepala kita anjir. Sakit anjay. Tu nak acah mantik dengan kita ke tu? Serius lah. Ha, tengok, sakit bang. Ha, cokgan pun kalah bang, kau tengok. Ha. Aloh. Yo. Uyuh. Okay lah, not bad lah buat. Ha, tengok, starting dengan kepala bang. Serius lah. Oh, kepala bang semua. Ini cheater punya weapon. Anjay, kau tengok. Oh. Ha. Uyuh, kena. Polota pecah pula dia, bang. Gila lah. Tapi kita nak mati lah. Uyuh, gila lah weapon ni. Gempak, bang. Oh, kau tengok. Semua merah, bang. Uyuh, tak boleh. Ini weapon cheater ni, anjay. Uyuh, gila-gila je. Itulah dia weapon baru kita, Parafal. Macam apa macam bagi kau kan, weapon ni rating dia 9/10. Very good untuk Parafal punya mode lah eh. Banyak cantik lah ni weapon eh. So korang rasa macam mana? Okay tak okay? Aku rasa korang kena dapatkan lah skin ni. Penting kot. Mana tahu boleh naik GM terus kan. Tapi kalau korang nak dapatkan weapon ni, pastikan top up di icon store. Sampai di sini saja video kita untuk kali ni. See you guys on the next video. Bye.